Oke cuy, strike cuy. Oke cuy, strike cuy. Aduh, apa ini? Wih, lumayan kencang ini cuy. Wih, lumayan kencang cuy. Wih, tenaganya lu masih gede sekali. Oke, strike cuy. Hampir jatuh jorannya cuy. Wah. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini kita mancing lagi cuy. Dan akhirnya hari ini kita bisa mancing lagi ini cuy. Sudah hampir 10 hari saya tidak mancing ini. Nah, karena ada banyak kesibukan dan juga hari raya cuy, jadi jarang bisa mancing. Dan hari ini kita mancing lagi. Cuacanya sedikit panas ini. Jadi kita main dekat-dekat tol aja nih cuy. Nanti lempar-lempar di depan kita sini saja. Nah, ini di belakang kita jalan tolnya nih. Kita main dekat-dekat tol saja. Nanti kalau airnya sudah agak-agak tinggi, kita baru ke barat sana cuy. Jadi kita coba di sini dulu, mudah-mudahan ada strike ini. Hari ini saya buat dua joran nih. Nah, ini dia. Kita mau lempar keduanya. Dan juga nanti kita akan coba umpan baru cuy. Selain umpan udang, saya juga buat umpan gini nih. Kelihatan apa enggak nih? Oh, cacing laut besar-besar cuy. Jadi nanti kita akan tes pakai ini. Sebenarnya ini di timur tolnya bagus pakai ini cuy, di drop off-nya tuh. Biasanya lencam suka sekali sama umpan kayak gini. Tapi kita coba di sini saja karena takutnya nanti anginnya kenceng ini cuy. Oke, mudah-mudahan hari ini kita ada banyak strike. Bagaimana keseruan mancing kita hari ini? Simak terus cuy. Kita turunkan dulu udang hidupnya ini cuy. Nanti kalau udangnya habis baru kita pakai umpan cacing laut yang tadi saya kasih tahu itu. Kalau udang hidupnya sudah habis baru kita pakai umpan cacing laut ini cuy. Saya turunkan dulu joran yang ini. Saya turunkan dulu joran yang ini cuy. Mudah-mudahan ada loop. Kita rakit yang lagi satu. Pokoknya hari ini saya mau turunkan dua joran. Nah, yang ini juga kita turunkan cuy. Kemarin banyak yang menanyakan ini jualan silver ini. Ini bukan iroli ini cuy. Ini jualan elkannya ini. Yang ini baru iroli. Yang ini jualan iroli dan yang ini jualan elkan. Ini cuy. Sama reelnya micro power yang 800. Mudah-mudahan ada. Harusnya kenceng sekali, lumayan ini cuy, harusnya lumayan kenceng. Nah, ini kita lempar ke sana. Thank you.
kita juga bawa ini cuy. Sambil menunggu kita ngopi dulu. Pagi-pagi kita belum ngopi, kita mau ngopi dulu cuy. Sambil menunggu strike, pokoknya hari ini kita mancing santai nih. Sambil ngopi-ngopi dulu. Nah, seperti biasa ini plastiknya jangan dibuang sembarangan cuy. Kita taruh dulu di sana. Nanti sampai di pinggir baru kita buang dia. Seruput dulu. Sambil menunggu, mudah-mudahan ada di sini. Lama saya tidak ke spot ini cuy. Sudah lama sekali kita nggak tangkil ini ke spotnya. Oke cuy, strike cuy. Oke cuy, strike cuy. Tuh apa ini? Wah, lumayan kencang ini cuy. Wah, lumayan kencang cuy. Wah. Oke, ayo naik sini. Wih, buset, ramudi gede cuy. Aduh, mudah-mudahan dia tak putus cuy. Ramuni gede sekali cuy. Jangan putus ya. Jangan putus. Ayo naiklah. Aduh, gede sekali cuy. Wah, tenaganya masih gede sekali. Wih, Ramuni cuy, gede sekali cuy. Oke cuy. Aduh. Buset, gimana cara naikinnya ini cuy. Wih, tipis sekali kenanya nih. Oke. Asik. Buset. Strike pertama. Ramundi cuy. Enak sekali. Seruput dulu kopinya. Oke, ini dia cuy. Ramundi, strike pertama kita, Ramundi yang cukup lumayan. Nah, ini tipis sekali kenanya cuy. Lihat ini. Tipis sekali, saya pakai kail biru nomor 12 ini padahal. Ini dia kailnya. Pokoknya kalau sudah pakai kail biru, paten dia cuy. Oke. Taruh di mana ini? Kita nggak buat tempat ikan. Paksa kita masukkan dia ke dalam tas ini cuy. Kita keluarkan dulu semua alat-alat. Jackpot langsung. Oke nak, masuk di sana ya. Jangan memberontak. Ikhlaskan dirimu. Enaknya alat-alat yang kita masukkan ke sini dulu cuy.
kita tadi pakai udang gede cuy, langsung ditarik. Untung dia naik. Untung naik cuy. Kalau rezeki emang gak kemana dia. Bentar lu. Senarnya sampai berat-berat gini cuy. Oke, kita pakai saja. Kalau masih ada rezeki pasti naik dia. Kita lempar lagi. Langsung dapat jackpot joran ini. Anginnya tiba-tiba berhembus kencang ini cuy. Langsung kencang anginnya ini. Aduh. Ayo mudah-mudahan ada lagi. Ayo mudah-mudahan ada lagi. Anginnya sudah mulai keluar ini. Nah oke, jadi kita pindah ke sebelah sini cuy. Di tempat yang tadi sudah tinggi-tinggi gelombang cuy. Tiba-tiba anginnya datang, ini kencang sekali anginnya cuy. Jadi ya kita ikhlaskan mancing agak ke pinggir ini. Padahal di spot yang tadi itu bagus seharusnya. Air mulai naik, bagus seharusnya di sana cuy. Jadi ya demi keamanan kita pindah saja ke tempat yang lebih dangkal ini. Oke, kita main di sini saja cuy. Biasanya di sini juga rame ini. Ada tompel kerapu biasanya juga cuy. Kerapunya juga banyak dulu di sini. Mudah-mudahan ada ini. Oke, strike cuy. Hampir jatuh jorannya cuy. Wah. Oke, strike akhirnya. Wih, kerapu lumayan cuy. Hampir jatuh jorannya cuy. Untung saya dapat nangkep ini. Oke, strike lagi. Kerapu. Kita masukkan dia ke sini. Jadi satu sama beramundinya. Sudah matikah dia? Woi, mantap cuy. Beramundinya sudah mati. Oh, belum cuy. Woi, mantap. Aduh. Hei, hampir kita nyajian joran cuy. Untung saya cepet nangkepnya tadi. Refleksnya untung cepet cuy. Nah, oke. Lempar lagi, dapat kerapu di sini cuy. Oke, strike lagi cuy. Oke, strike lagi. Strike lagi cuy. Wih, kemana dia? Sini naik cepat. Wih, kerapu gede juga. Wih, gede sekali cuy. Sat, ada akhirnya. Landed lagi. Kerapu lagi. Wih, enak ini. Strike lagi kerapu. Kita masukkan dia ke sini. Masuk sana. Ngumpul di sana, ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Berat-berat kah senarnya? Oh iya cuy, berat-berat.
Oke, lempar lagi cuy. Asik. Mancing santai. Peluk. Ayo, mudah-mudahan ada lagi. Mudah-mudahan ada lagi. Kalau dipegang jorannya nggak ada yang makan cuy. Baru kita taruh langsung terbang jorannya. Jadi refleks kita harus benar-benar ini. Kalau nggak gitu nyajian joran di sini. Oke, yang ini strike cuy. Yang taliskannya strike juga ini. Apa ini? Wah, ikan cotek. Ikan cotek cuy. Oh. Iya, ikan gini yang makan. Aduh, ikan berlendir ini. Ikannya nasi tempong itu cuy. Kita coba pakai umpan kolean kita yang dapat tadi cuy, yang kita bawa cacing lautnya juga kita bawa tadi. Kita coba tes, siapa tahu aja ada ini. Ikan cotek yang makan berarti dia banyak biasanya cuy, bergerombol biasanya kan kayak gitu tuh kan, putih tuh. Oke, strike lagi cuy. Oke, umpan kolean atau cacing laut yang hitam itu cuy, strike lagi. Apa ini? Apa ini? Wih, muduk cuy. Oh, ikan muduk juga suka dia makan. Yeah, asik kalau gini. Asik kalau gini cuy, asik. Oke. Lempar lagi, yang taliskannya kita pakai cari ikan putih-putih ini. Wash, look, ah, oke, strike lagi. Asik. Aduh. Ya, sini naik. Aduh. Tenaganya. Ikan ini lagi. Ikan putih lagi. Ikan enak ini cuy. Kita keep saja kecil-kecil. Enak itu digoreng kering. Oke, lempar lagi. Angin kencang, tetap lempar lagi. Peluk. Oh. Strike lagi. Strike lagi, aduh cotek dah ini, ada perlawanan. Ikan putih, aduh kecil sekali. Angkut saja. Ini nanti kita goreng kering ini. Yang kerapunya sama yang ramulinya kita pakai kuah tuh. Yang muduk ini kita goreng dia. Yos, lempar lagi. Mas, lu.
nggak kena cuy. Kecil-kecil sekali cuy. Hey, nah oke teman-teman, mancingnya mau kita akhiri dulu. Hari ini hasilnya sudah lumayan banyak kita dapat ini cuy. Tadi pakai udang hidup, awal-awal langsung dapat jackpot cuy. Jadi kita habis dapat baramundi tadi, anginnya langsung berhembus kenceng dia. Jadi kita pindah ke sebelah sini tadi, kayunya sudah nggak kelihatan cuy. Jadi di sini kita dapat kerapu tadi lagi dua, dan sisanya ikan muduk-muduk kecil kayak gini cuy. Kita pakai umpan ini tadi buat nyari-nyari muduknya itu. Masih banyak ini, besok kita pakai lagi cuy. Oke ya, karena sudah lumayan ini, lumayan kita dapat ini, jadi kita mau balik dulu cuy. Besok kita coba lagi lah pakai umpan kolean ini atau cacing hitam ini cuy. Oke, sekian dulu video mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.